Jadi ini tuh water repellent bisa nahan air dengan intensitas rendah. Coba masukin tangannya, Bang. Nah, ini biar ketahuan basah atau enggak ke dalam-dalam nih. Jadi kayak gini nih, bahan Ottoman tuh bener-bener bagus banget. Keren juga nih, Tla. Hai gengs, ketemu lagi di Jelatan Adventure. Kali ini gua mau nge-review celana terbaru dari Jelatan Adventure. Biasanya IQ yang review, tapi berhubung IQ belum datang, ya udah nggak apa-apa deh gue. Tapi ntar kalau IQ datang, gue minggir. IQ datang belum sih? Ada siapa? Belum. Ujang. Ujang dulu dah, Ujang. Sini, Ujang, temenin gue, Ujang. Wih, dih, matching banget lo, kayak kue pepe. Harusnya lo pakai celana kayak gue, coy. Lah, gue mah tadi diundang. Gue ditelepon si Ini. Gue ditelepon si Ini, ya kan. Bang, lo ke studio dah. Oke. Okay. Gitu, kirain gue tuh mau jalan gitu, padahal mah kagak. Gue sampai sini dicaci maki. Bukan dicaci maki, maksud gue gimana kalau celana lo nih gue rubah kayak gue. Lo liat dong gue, keren banget. Emperio. Emperor. Wih, bahan street, gue ini keren. Mau nggak lo? Mau dong. Oke. Okay. Mau. Gue punya sulap. Lah, lo serius lah. Lah serius. Nih gue ganti. Yang ada dah. Iya, udah. Celana lo gue ganti nih ya. Lo diem. Kasih tahu ke pemirsa. Pemirsa, ini bukan sulap, bukan sihir. Bisa hilang mukanya. Ini biasanya pemirsa nih, gue dikerjain terus sama dia. Kita mau rubah celananya jadi celana gue. Cuman lo gue kasih yang ini kan ada dua seri nih. Iya. Ada warna apa? Grey sama kaki. Nah, lo gue pakein yang warna kaki, oke? Ini yang terbaru gimana? Yang terbaru, coy. Oh, terbaru. Iya, makanya. Oke, siap. Oke, siap ya. Tahan. Oke. Bantu prok ya. Yuk, 1 2 3. Oh, tolong dibantu katanya ya. Pemirsa. Tolong dibantu pemirsa prok ya. 1 2 3. Aduh, balikin dulu gara-gara gue, anjir. Tapi gue salaman, gue salaman lagi. Aduh. Tapi tenang, lo bagusan gini. Oke. Gue balikin ya. 3, 2, 1. Nah, ini baru bener, keren. Mantep kan? Mantep gue. Nah, gue mau jago sulap. Muka lo mau gue sulap? Lu ganti profesi gitu ya? Tapi keren banget sih. Keren. Daripada lu pakai yang tadi ya kan, kayak orang mau kecamatan. Iya, kayak ngurus BPJS lo. Lah, gue tahu datang kemarin telepon nama Iki. Oh, mantep kan? Sama, geng. Banyak strip. Bahannya straight dia. Dan ini... kalau kena air tuh kayak daun talas, ngalir. Oh, ngalir. Jauh. Iya, jauh. Sampai subuh. Subuh. Hulu sampai subuh. Ayo kita balik lagi. Nah, jadi celana ini, Cing. Dia lagi ada diskon. Diskon tuh. Diskon, ada potongan harga yang tadinya 175 jadi 135. Ih, murah banget. Kacau anjay. Anjay. Anjay lah. Ini lu gua kasih buat lo. Oh, mau kasih? Kasih. Iya, santai lu enggak usah beli. Gak usah. Tapi beli. Lu tahu nomor rekening gua kan, taruh transfer 107. Itu mah namanya beli. Lah kata lu dikurangin. Itu IQ udah datang. Gimana kalau sekarang IQ yang suruh review sama lu? Kan bukan tugas gua. Lah gua mau hilang. Bye bye. Hilang beneran pemirsa. Kok gua masih kemari aja gua. Kenapa Bang Uje? Tadi abis diapain sama si Adit? Gua rasa teman gua tuh si Adit tuh ganti profesi deh, jadi tukang sulap. Jadi tukang sulap. Lah gua disulap-sulap segala, gua diprototin ininya. Tapi ini celana keren nih. Keren. Orang ini celana terbaru dari Jelatan. Dari Jelatan. Baru gua mau kasih tahu. Tadi kan gua nelpon lo. Gua ya. Kasih tahu di Jelatan itu ada celana baru. Oh, di celana baru. Ini yang pakai ini. Oke. Sebenarnya gua ada dua warna. Tadi si Adit udah pakai satu warna ya. Satu warna yang grey. Iya, yang grey. Celana ini tuh celana terbaru dari Jelatan Adventure. Nih, celana dari Mang Uje ini. Emang modelnya tuh selimpit, Bang, ya? Selimpit. Tuh selimpit. Jadi walaupun dipakai
ukuran badannya agak pendek ya, yeah. Tapi emang kelihatan jadi tinggi. Tinggi ya, dong. Jadi tinggi karena emang dari bawahnya tuh nggak gombrang. Selimpit, selimpit. Kayak gitu jadi selimpit. Ini tuh ada dua warna ya? Dua warna. Ada dua warna, jadi warna khaki sama warna grey. Tuh bang, sini bang. Oke. Agak tengah nih. Siap, nah, siap, siap, siap. Ini tuh jadi celana terbaru dari Jelatan Adventure. Namanya itu, serinya itu Emporio Trouser. Jadi emang celana panjang yang berbahan, ini tuh bahannya berbeda dengan bahan-bahan yang lain. Sebelum gua bahas bahan, ini tuh mempunyai size dari S sampai XL. Jadi ini tuh celana ini tuh ketika hari pertama rilis, itu di hari kedua sama ketiga itu size M-nya udah langsung habis bang. Langsung digas tuh. Langsung digas tuh sama followers kita, sama subscriber kita, bener-bener habis untuk size M-nya. Untuk size M tuh paling nyisa 1 atau 2. Bahkan bisa untuk warna ya, grey itu udah habis semua bang. Jadi ini emang sisa warna tuh, sisa size-nya itu dari size S, L, dan XL. Jadi size M-nya tuh emang bener-bener habis. Tapi kita gak menutup kemungkinan kita produksi lagi ya untuk celana ini. Jadi mungkin mayoritasnya buat kita lebih banyak S dibandingkan yang itu. Padahal ukuran yang gede juga pasti lebih nanti dibanyakin lagi. Iya kan? Benar-benar. Nanti untuk size chart celana ini juga kita cantumin di deskripsi. Jadi ketika kalian suka, kalian bisa ukur tuh size chartnya untuk celana ini. Mungkin kalau L muat ya kalian ukur juga, kalau XL muat kalian ukur juga. Celana Makalu ini bahannya tuh beda bang. Ini yang spesial itu bahannya itu memakai bahan Ottoman. Nah ini gua juga pakai celana yang stretch. Cuman ini bahannya itu two-way stretch bang. Kalau bahan ini tuh, jadi stretchnya itu cuman ke pinggir doang. Ini juga sama, cuman ke pinggir doang. Nah yang spesialnya dari celana ini tuh, bahan Ottoman itu bahan yang terbilang sangat jarang dipakai di produk-produk di Indonesia. Karena untuk Ottoman ini tuh benar-benar katunnya itu halus, murni bang. Oh murni. Murni, makanya harganya itu mahal. Mahal. Nah sebagai gantinya, celana-celana di produsen lain itu memakai bahan sutra buatan agar harganya itu lebih murah. Itu alternatifnya. Jadi bahan ini tuh ketika pegang coba bang. Nih. Nah, oh iya, dibandingnya ini lebih lembut. Ini lebih halus dan ini sedikit agak pori-porinya gede ya. Betul, pori-porinya lebih gede. Ini lebih kasar, lebih lembut nih. Jadi emang cocok buat dipakai cewek dan cowok juga. Cowok. Nah, ini unisex stage. Berarti ya Bang Iki ya? Iya, unisex ini. Unisex bisa dipakai cewek sama cowok juga. Dan size-nya juga dari S juga sampai XL. Nyaman banget loh Bang Iki, serius. Nyaman banget ya? Ini kalau kita giniin nih nggak usah gampang sobek ya. Nah betul, jadi ketika kalian dipakai ke gunung nih, si celana ini akan mengikuti lekukan kaki kalian, tekstur ini tubuh. Betul. Mau jalurnya curam, mau jalurnya nanjak, itu akan enak tuh. Coba gini-gini bang. Iya, agak nih tinggi tuh, nggak bakal robek, aman pokoknya nih. Jangan takut nih kalau diginiin juga sama tuh. Betul kan? Yoi. Jadi emang celana ini tuh bahan Ottomannya itu, si elastisnya ini akan lebih awet dibanding celana-celana yang mungkin bahan stretchnya itu bahan-bahan biasa bang. Nah kalau gua pakai kan yang sekarang gua rasain ini nyaman. Betul. Halus sih sebenarnya, lebih halus dibanding yang ini ya. Iya lebih halus ini. Nah untuk cara pencucian ini gimana? Nah sering banget yang nanya nih. Ini kan celana ini bahannya itu water repel. Jadi water repel itu tahan air dengan... Oh sudah tahan air ya? Iya tahan air dengan intensitas yang rendah bang. Oh yang rendah. Nah cuman harus bisa dibedakan mana waterproof, mana water repellent. Jadi waterproof itu bisa menahan air dengan intensitas yang sangat tinggi bang. Berarti kalau kita lagi kopi ataupun lagi minum ini? Kadang-kadang suka ada kesalahan dan kita jatuh kena ini. Aman. Aman. Aman ini. Okay. Jadi intensitas rendah ini aman banget. Nah ini untuk bisa. Benar untuk pencuciannya itu banyak yang nanya ya, bang itu kalau water repellent itu gimana cara nyucinya? Nyucinya sama aja sih, direndam aja. Direndam aja. Cuman lebih disarankan jangan pakai deterjen bubuk. Jangan pakai deterjen. Iya, karena deterjen bubuk itu ngerusak ke warna juga sama ke bahan juga sebenarnya. Baiknya seperti apa nih? Mending pakai sampo-sampo. Mungkin atau sampo-sampo bayi itu lebih bagus, tapi tetap bersih juga. Mungkin biar tahan warnanya tahan lebih lama lah ya. Iya, dari benar. Kerusakan biar nggak luntur gitu ya. Biar tapi nggak pernah akan luntur kali bahan-bahan kayak gini. Kalau bahan Ottoman sih warnanya terbilang sangat awet dan konsisten bang. Yeah, kalau yeah, bahan-bahan Ottoman kayak gini. Nih gue juga bisa sulap mang. Kok langsung? Iya. Ya, elah disulapin lagi aja. Ntar salah kaprah lagi gue kemana-mana. Enggak, sulapnya beda. Tidak berhubungan dengan celana. Tapi gue mau ngehadirin air di sini. Gue nggak percaya lu bisa sulap. Ntar mantranya beda. Adit lu. Udah belajar gue. Jadi celana ini kita tes air. Nih mang, airnya. Ada di sini air ini ya. Nah ini nyata nggak pemirsanya tahu nggak? Nyata. Oh nyata. Sulap. Beneran? Ini air mineral tapi tidak ada merek.
Iya, kita beli merek sendiri nih. Iya. Iya. Yuk kita tes airnya nih. Lu enggak mau ngajarin gua buat sulap gitu? Enggak. Nanti bosan menonton. Iya, lanjut. Udah. Sulap kameramen suruh kesini. Oh iya, udah kamera. Satu. Sulap dong. Cling. Apa-apaan cling-cling gitu. Oke nih, kita tes air di sini, Bang. Lu langsung kayak gitu deh, Dit. Gua. Iya. Apa? Mau daerah mana nih? Apanya? Mau daerah mana? Yang mau disembornya? Ya terserah. Oke. Okay. Daerah sini coba nih. Sini ya? Iya. Kita coba ya. Yang bahannya detail. Jadi ini tuh water repellent bisa nahan air dengan intensitas rendah. Coba masukin tangannya, Bang. Nah, ini biar ketahuan basah atau nggak ke dalam-dalam nih. Jadi kayak gini nih, bahan Ottoman tuh bener-bener bagus banget. Tapi ini bukan waterproof pool ya. Waterproof pool. Jadi dia hanya ketumpahan aja air jatuhnya gitu ya. Yuk, coba keluarin tangannya. Aman? Aman. Apa gua sulap, Bit? Ring. Oh, enggak ada. Jadi pool waterproof gitu. Ting-ting mulu deh. Oke, jadi gitu deh. Terakhir nih, habis ini. Habisin deh. Udah habis nih. Nah, gitu. Gimana? Percaya tidak sekarang celananya ini bisa menahan air dengan intensitas rendah? Gue percaya apa enggaknya ya, karena gue nyaksiin gila gue jadi gila gak ngerti lagi gue ngomong apa itu bagus. Pokoknya oke gengs, ini celana recommended banget, ini keren, bagus ya kan, selain modelnya bagus, limpet ya kan, sesuai sama orang-orang kita, lebih ke model, lebih ke gaya, pokoknya buruan dah, jangan sampai kehabisan ya begini. Oh ya oke, Bang Oja aja udah rekomendasiin. Pokoknya ini harganya 175, lagi diskon menjadi harga 135.000. Sikat aja, kalau lo suka barangnya lo cek deskripsi di bawah, tinggal klik langsung linknya itu ke Tokopedia, Bukalapak, terus Lazada sama Shopee ya, pokoknya ada semua. Ada. Oke, kalau kalian suka dengan konten kayak gini, subscribe banget. Subscribe, jangan lupa di Zlatan Adventure. Oke, terus follow juga Instagramnya di zlatanadventure.official. Oke. Pokoknya buruan deh, gengs ya. Sampai ketemu lagi kita, Bang Ki. Oke. Ya. Nah, terakhir kali ya. Apa tuh? Ini kan penutupan nih. Iya. Kita ngilang aja bareng-bareng. Oh, kita ngilang. Kita ngilang. Yang sulap apa yang sulap? Kita berdua bareng. Oh, iya. Jadi kalau pegang tangan dulu. Oh, bener. Biar ilmunya tuh ini. Sebelah kiri. Nah, biar ilmunya tuh nyampe. Anjir. Anjir. Oke, kita ngilang ya. Ini nih. Tangan kanan mana? Nah, gini. Iya. Gini. Iya, harus kayak gini ya, bakal hilang ini. Anjir. 1 2 3. Okay.